Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan tani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam menjalankan segala aktivitas keseharian kita. Jadi hari ini kita baru selesai menanam pepaya California. Ini jaraknya ini kita hanya perkirakan sekitar 2 meter setengah. Ini kita tanam di atas bedengan karena bibit cabai juga belum besar, baru sementara melakukan pembibitan penyemaian, sehingga kita lakukan penanaman pepaya lebih dahulu. Ini bibit dari biji ya, buah pepaya California kita beli di toko buah, kita semaikan, lalu kita ini kita tanam. Namun hari ini bukan inti dari penyampaian kami hari ini atau sore hari ini, tetapi hari ini kita akan melakukan pemetikan pertama jambu kristal atau jambu apel yang istilah kami di daerah kami itu. Namun buahnya hanya beberapa biji kawan tani, tetapi alhamdulillah ini sudah hasil kebun yang bisa kita nikmati. Ini sudah bisa kita panen hari ini. Ini sudah bagus. Ini baru 3 biji ya. Ini sudah bisa kita panen. Nah, ini hasilnya kawan tani. Alhamdulillah, sudah ada hasil yang bisa kita petik dari lahan ini. Ini merupakan hasil cangkokan yang kami ambil. Di daerah Sulawesi Tengah. Sedangkan kami berada di Sulawesi Barat. Namun ini butuh perawatan. Mungkin ada saran dari kawan tani, apakah ini sebaiknya dikurangi daunnya atau dilakukan pruning atau dipangkas. Karena ini baru satu kali kami melakukan pemangkasan kawan tani. Jadi itu adalah panen pertama jambu kami kawan tani. Ini sementara dilakukan pembersihan di bawahnya. Jadi kita melakukan sambil memetik buahnya, kita juga melakukan perawatan sambil membersihkan gulma yang ada di sekitaran pohon jambu ini. Jadi kita akan melakukan pemupukan. Tidak lama lagi untuk merangsang pertumbuhan bunga, karena ini bunga pertama itu baru 3 buahnya, baru 3 kawan tadi. Alhamdulillah tidak ada yang gugur. Itu pernah kami videokan terkait bunga yang muncul itu 3, dan alhamdulillah kita panen juga 3 kawan tani. Jadi demikian apa yang kami sampaikan sore hari ini kawan tani. Semoga menginspirasi buat kawan tani yang senantiasa ingin bercocok tanam. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.